sama-sama ikut dalam kontestasi Pilpres 2024, tak membuat bacapres Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan saling memisahkan diri. Momen keakraban kedua bacapres itu pun tampak dari postingan di media sosial X. Hal itu terjadi saat Ganjar berulang tahun pada Sabtu 28 Oktober 2023. Pada momen itu, Anies mengucapkan selamat sekaligus mengharapkan dirinya diundang dalam acara makan-makan merayakan ulang tahun Ganjar. Lantas, Ganjar pun mengucapkan terima kasih atas ucapan tersebut dan mengajak tetap kompak di Pilpres 2024. Diucapin sama Pak Anies loh, Pak. Alam, ha? Diucapin sama Pak Anies. Oh iya? Iya. Aduh, aku belum. Mas Anies, makasih ya. Dan teman-teman yang lain yang sudah mengucapkan. Pokoknya kita kompakan. Ganjar juga membalas ucapan selamat itu di akun media sosial X-nya. Ganjar mengatakan bahwa tak bisa mentraktirnya makan-makan lantaran tanggal tua dan tak punya uang. Namun, Ganjar juga turut mengharapkan agar Anies selalu sehat. Ucapan selamat dari Anies dan balasan dari Ganjar itu pun disukai oleh ribuan warganet. Dalam unggahan itu, keduanya tampak akrab dengan menggunakan bahasa walikan Yogyakarta. Bahasa walikan tersebut tak asing bagi keduanya, lantaran mereka pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.